Halo gamers, bersama gue Nalan guys dan masih main game Among Heroes Fantasy Samcook ya. Nah di video kali ini gue mau menggacha-gacha dan gue akan membahas mengenai National War itu seperti apa guys ya. Di sini yang pertama Moonlight Diao-chan ini ya udah 12 jam lagi. Gue udah kumpulin dari kemarin gue belum gacha. Kita lihat ya, ini gue udah 12. Apakah bisa dapat satu aja ya di sini? Ini memang kembali tergantung hoki ya. 0,1% soalnya kecil banget guys. Di sini ada 1% dapetin ininya nih. Kita coba ya. 10 kali langsung tanpa berlama-lama. Mungkin jangan gua cut skin. Gua langsung aja begini. Boro-boro guys, yang 1%-nya gua enggak dapet anjay. Masih ada 2 kali lagi ya. Gua ini aja lah, gua free dapet. Siapa? Lagi. Oke, lumayan. Ini dapat nih 1%, ini cukup hoki ya. Langsung masuk TV nama gua. Satu kali lagi nih terakhirnya. Semoga dapat dia ya. Please. Hop. Tidak semudah itu, Verguso. Nah, ini jujur li gua nggak tahu ya. Ini bisa ditabung apa nggak bisa ditabung? Gua jujur gua masih belum tahu. Tapi ada beberapa yang bisa kalian tabung, guys. Nah, di sini gua dapat 2 ya. Ini dapat 2. Tuker ini kali ya. Apa ini kita bisa tabung nih? Ini gua nggak tahu juga deh. Kalau bisa ditabung untuk hero mendatang sih mantap banget ya. Mantap banget nih kalau bisa ditabung nih. Cuman sekali lagi gue gak tahu nih, used to exchange, this item will not expire. This item will not expire at the end. Berarti harusnya gak hilang cuy. Bisa dipakai lagi. Extreme Sleeve Previous Jewel that can only be obtained, yang bisa diambil untuk by Blast General. Jadi ini untuk mungkin untuk fantasi-fantasi mendatang ya. Used to exchange, item ini tidak akan hilang atau expire. Bisa ditabung guys, kalian tabung saja. Kalau bisa ditabung menurut gua ini ramah free to play banget. Ya nggak banget sih jujur, karena gapnya udah jauh banget ya. Kalau kalian mau lihat guys, gap antar pemain di sini guys ya. Kalian mau gua kasih lihat guys ya. Gua kasih lihat guys kalau kalian mau lihat guys. Di sini nih ya. Bukan di sini juga. Sini apa ya yang ranking ya? Ini kan guess, ini gue mesti guessing dulu. Kita lihat ya, yang cross servernya itu guys. Yang cross servernya guys, gue kasih lihat ke kalian guys. Itu ada si Abang Levi lagi guys ya. Abang Levi selalu memang itu di Demon Invasion kah? View ranking. Ini si satu bukan ya, ini ranking masih belum. Bukan yang ini guys. Yang Halidom kah? Ranking di sini kita lihat. Oh ini masih Loki ya. Ini masih satu server kita semua nih. Gue lumayan ya ranking 7. Padahal gue cuman VIP 2 loh guys. Lumayan guys. Lumayan guys. Lumayan rajin ya. Itu ada di mana ya yang kemarin perang-perangan guys. Coba gue cek dulu sini kah. Nah ini kayaknya di sini nih guys. Kalian lihat ranking ya. Nih Abang Levi guys. Abang Levi guys. Dia setiap main game dinasti warrior, dinasti-dinastian yang berhubungan dengan Samcook. Ini ada mulu nih si Abang Levi ya. Dia di ID 9 ya, di ID 9. Poinnya dia ini 3700-an. Dan kalau kalian lihat ini dia sudah punya 3,4 juta coy. 34 juta. Yang notabene gue baru 5 juta guys. Gue baru 5 juta, 5,5 juta. Dia 34 juta guys, level 108. Kalian lihat Moonlight Diao-chan-nya saja sudah seperti ini guys. Nih, seperti ini guys. Oke. Seperti ini guys, udah ada zeal, guidance tuh ya, kayak gini-gini tuh, increase resistance ya tuh. Kalau kalian mau lihat-lihat nanti late game atau end game-nya seperti apa, lihat aja di sini guys. Nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh guys. Insignianya sudah rare, yang ini sudah rare juga ya. Soulstone-nya sudah bintang 4 guys. Oke, nanti mungkin ini akan gue bahas nanti di mendatang aja ya. Sultan-sultan dewa, ininya dia beli juga, Guang Ying. Nggak pakai lama cuy, beli. Artifaknya kalian lihat sangat mengerikan. Kita akan bahas nanti aja ya, supaya konten gue ini gak kepanjangan video gue yang kali ini, karena gue mau bahas Nation War ya. Di sini juga ada nih, nanti dapat apa-apa aja hadiah-hadiahnya, tier rewardnya juga ada-ada aja di sini. Kalian bisa lihat ini di sini nanti ya. Ada yang pick turnamen, ada yang tadi nih, Paragon Legend apa nih? Coba ini bisa nggak nih? Nggak bisa guys. Line up-nya kita masukin dulu ya. Seperti ini ya. Gua nggak yakin bisa masuk top 128 guys. Top 128 ranking gua aja unrank anjay. Ya udahlah ya. Oh, ranking gua 1900 cuy. Yang bisa masuk cuman sampai 128 guys. Cuman sampai 128 kita drag sampai 128 itu
Terus oke, 100 sampai di 100 nih ya. Ini sampai di 100 itu mesti 8 something ini. Ini poinnya 961, cuy. Poin gua hanya 53, guys. Oke. Gua bahas di video mendatang aja ya mengenai yang sultan. Sekarang kita menuju ke National War ya. Nah, di sini itu sebenarnya simple. Kalian punya siege token sama punya migration token. Ada dua token di sini ya. Di sini ada earning-nya. Di sini kalian bisa nanti grinding atau farming juga kayak ini idle ya. Di sini ada random mall-nya juga. Kalian bisa beli-beli nih siege token, migration token, siege token dan kawan-kawan kalian bisa beli di sini. Ada totem soul dan di sini belinya pakai ingot. Oke, ini pakai ingot. Nah, kondisinya my location ada di mana? Udah hilang, guys. Gue udah dibantai nih. Ada nggak ya ininya ya? Ada reportnya nggak? Ini National War Info nih. Kita coba lihat nih. Nah, ini intinya kita suruh perangin ya. Kita ambilin kota-kotanya ya. Tadi gue dibantai, berarti ada recordnya nggak sih? Line up diplomasi. Ada diplomasi. Nah, ini National War ya. Ini kalian nanti ngomong-ngomong di sini untuk diplomasi. Kalau misalnya mau diplomasi, ini gue udah hilang. Nah, ini masih kosong. Nah, kalian kan bisa ngambil sini. Nanti kalian dapetin ini nih. Player Garrison dapat 20 physical defense, magic defense. City earningnya dikasih lihat. Dapat 5 poin. 15 battlefield merit. Sama every hour. Setiap jamnya tuh ya. Ownershipnya nih C10 nih. Jadi sini tuh perang antar server. National War Ranking kita lihat ya. C7 masih ranking 1 sini. Tapi City-nya 0 cuy. Dibabak tuh. Dibabak sama C7 cuy. C10 sorry tuh. Gila, kita ambil lagi guys, nggak masalah ya. Kita ambil lagi guys. Kita mesti ngomong nih. National War, guys. No cities confirm. C10 dominating. Ini sayangnya orang-orang tulisan cacing nih ya, Thailand nih, kita ambil aja. Ini bisa langsung kalian attack, jebret, langsung dapat tuh ya. Dapat begini ya. Nah, kalian juga bisa dispatch, guys. Kalian bisa dispatch, misalnya kalian mau dispatch Loki nih, kalian mau amanin di sini pakai Loki. Nah, kalian tinggal dispatch aja, nanti dispatch itu kalian pakai yang migrasi token kalau gua nggak salah ya. Kita coba dulu nih. Ini lawan sini nih, bisa nggak nih gua lawan ini nih? Ini CP-nya oh nggak dikasih lihat, ada 220, 217 sama ini. Kita coba lawan ya. Kita coba lawan ini, dia dari C10 nih. Si Darren, kita coba ya. Tegas kuy guys, kita attack, skip battle, gua kalah anjay. Zhou Yun-nya dia menggila, Lu Lingxi-nya dia menggila, Lu Bu-nya dia menggila. Oke, Huang Gai gue yang MVP guys. Coba kita tes sekali lagi, tapi kita nggak skip battle ya. Tes sekali lagi guys, gue penasaran. Sip, kita coba. Let's see. Kayaknya di ulti sama Zhou Yun mati nih. Gue sih, oh dia Diao Chan coy. Please berkurang rage-nya. Ah, ini nggak berkurang dua ini guys. Oke, burn mantap. Please sebet mantap. Sip, tapi ini tetap bisa ultimate ya. Oh enggak bisa ultimate guys. Cakep. Mampus lu. Ayo please. Cerot. Dia ucannya mesti mati sih guys. Dia ucan nggak mati repot. Please jangan kestun. Ah, kestun lagi asem. Bangke emang hokinya gue ya di sini ya kadang ya. Aduh, dia ucan dia ulti, rage gue kurang semua dong. Cerot. Ah, rage yang bagian depan doang sih. Tapi stunnya lama ya, 2 detik ya bangke. Oke. Mampu sendiri lu Lingxi-nya ya. Please Xiao jangan mati dulu please. Alah mati lagi asem. Oke ultimate lagi sekali lagi. Mampus tuh dua hero langsung. Ayo heal Liu Bei. Set kasih juga critical. Mantap taktik main Regen. Oke mantap. Kasih burn lagi. Gampar. Kita matiin Hua Tuo dulu nih harusnya nih. Aduh mati nih gue punya si Zhou Yun nih guys. Zhou Yu gue guys. Oke, heal ayo. Set, cakep. Oke, bentar lagi Zhou Yun gue bisa ultimate. Let's go. Serenity. Set. Alah, hilang. Kurang lagi rage. Huangga ini kalau dikurangin rage-nya terus jadi ampas ya guys. Ya, gak bisa ultimate guys. Mati loh, lubunya. Cakep. The power of Zhou Yun. Let's go. Heal. Nice, very nice. Dia akan ulti ke gue nyinping gue nih. Si Zhou Yun kunyuk ini nih. Ayo. Makan tuh reflect. Ah untung hidup lagi. Ih Benediction oke banget cuy. Padahal cuman sekitar 4% tuh. Kalau gue gak salah 3-4% cuy. Mampus. Menang. Ini udah pasti menang ya. Mantap. Nah ini udah dapet ya. Kita udah dapet di sini.
Nah, mungkin kalian nih ya, di sini ada kayak semacam reward tambahan di sini ya. Tuh, 10 poin sama 30. Nah, gue dispatch nih di sini nih. Misalnya gue dispatch si Loki nih ya. Gue dispatch si Loki atau gue dispatch si ini nih ya. Si ini nih, yang kedua aja nih gue dispatch. Nanti Loki untuk yang di bagian makin jauh ya, kita dispatch. Nah, dia akan bertahan nih di sini nih, guys. Dia akan bertahan di sini nih. Oke, nah kita bisa tinggalin dah kotanya kalau itu udah kayak gitu ya. Misalnya kita mau ambil lagi ini nih. Nah, ini berapa nih? Avenger 208, 215, 220. Anjir, banyak-banyak bener. Coba ya, kita coba guys. Nah, ini yang jet. Nah, ini jet kosong nih. Jet kosong guys, kita gas gue ya langsung, kita skip. Aduh, ada musuh lagi, anjir gue gak lihat loh. 250, 248. Oh, ini udah pasti gak bisa. Ini udah keblok ya. Ini jalanan gue keblok di sini nih. Kalau di sini, nah ini kosong, ini. Ini ada dia nih. Ini siapa nih? Si 10 109. Anjir, 220, 246 nih. Tapi gue kemungkinan bisa menang sih. Kemungkinan gue bisa menang, guys. Yang 220. Ah, ini gue juga, ini kemungkinan gue juga bisa menang. Yang ini kita mau ambil ini ya. Kita mau ambil ini nih. Ini kan udah diblok jalanannya. Jadi ini sistem ngeblok-ngeblok, coy. Atau ini ada nggak nih? Ini coba 208, 215. Suncuknya 220 ya. Coba ya, kita coba ya. Yang ini gue penasaran nih, guys. Bisa nggak ya? Ini kan kosong, kita ambil dulu. Nah, kita akan coba hajar ke sini nih. Oh, jaraknya bisa kan? Jaraknya udah kebuka ya. Kita coba nih, siege token gue tinggal 8 nih. Dari sini juga ada restorasinya ya. Jadi bisa regen, guys. Bisa regen, guys. Kita coba, kita bas gaskan ini. Dia ucan 208, gue nggak tahu nih bisa menang apa enggak ya. Tapi kita tes aja. Kita tes aja, guys. Kita tes aja. Kalau nggak dites, nggak tahu ya. Kalau nggak dites, nggak tahu. Kembali lagi ada trigram ini nih, hoki-hokian ya. Kalau misalnya pas kena trigram minus rage banyak, gue bisa menang. As simple as that. Oke, gue jalan duluan. Mantap. Burn, oke. Langsung Xiao-Xiao kurangin rage-nya musuh. Cakep. Oke, nice. Mampus, Huanggai gue jalan duluan. Dia juga level cuma 103 ya. Set, aman. Makan tuh Zouyu-nya, mampus. Langsung dia ucan dikit lagi mati. Ini pasti mati. Ultimate lagi dua kali. Cakep. Heal. Sip. Harusnya menang, guys. Gue harusnya menang, guys. Critical juga ya. Critical juga. Nih kalau Zouyu gue udah 25 armamennya sih mantep nih. Heal-heal terus, cuy. Tiap ada yang critical, cuy. Jadi Zouyun sama Zouyu tuh bener-bener cocok ya. Dua hero ini cocok banget, cuy. Tambah Liu Bei juga ini lumayan cocok nih. Nambahin regeneration ya. Kayaknya gue harusnya menang sih. Gue harusnya menang, guys. Kita lihat aja. Oke, reflect damage lagi, mampus lo. Sip, reflect damage lagi, tampol, menang. Sip, mantap. Nice. Oke, ini udah dapat. Kita coba menuju ke nah ini nih, ada musuhnya nggak nih? Hong Tian 220, 200. Anjir, ini nggak bisa, cuy. Ini terlalu gede, cuy. Ini terlalu gede ya. Yang ini 212. Nah, ini gue kemungkinan masih bisa menang nih yang ini nih. Tapi ini kan ada ini. Kita dispatch dulu, guys. Kita dispatch dulu nih si Loki, guys. Biar dia bertahan di sini. Biar si dia bertahan di sini ya. Oke, occupation-nya ini ada. Oh, ada waktunya kah? Oh, enggak. Ini battle. Oke, ini battle ya, masih ya. Ini kita udah, harusnya sih bentar lagi dapat nih. Kita coba lihat. Oke, kita quick aja langsung di sini, kita lihat rankingnya lagi. Mana tuh ranking? Udah 4. Anjing, berjuang sendiri, Bang. Gua bahang berjuang sendiri, cuy. Nanti di sini juga ada rankingnya ya. Gua ranking 4 tuh. Ganas gak, guys? Gua, guys. Hah? Ganas babang lu mah, guys. Biar dikata VIP 2 ya, cuman mesti yang penting ngerti main, cuy. Yang penting ngerti main tuh, dapetin juga nih item-item beginian ya. Lanjut, kita coba serang lagi yang bisa diserang nih ya. Kita mau coba hajar ini sih, guys. 220, 200, 200. Wah, ini gak bakal bisa. Ini gak bakal bisa, guys. Nanti bisa dapetin beginian tuh ya. Tapi tuh gue gak bakal bisa lawan, anjay. Yunan, nah ini ada base camp. Si 11, 540-an. Ini banyak yang mesti dihajar, coy. Tapi ini sub base camp, coy. Dapetannya harusnya lebih banyak nih, sub base camp. Atau, oh, base-nya. Oh, kita way base camp. Ya, kita way base camp nih. Ini kita way base camp, kita bisa garrison juga sih. Migrate base camp, anjay. Lah, balik lagi gua si goblok.
Nah kalau kalian mau begitu, kalian balik tuh ya. Itu jangan lakukan tindakan goblok gue guys, barusan guys. Itu tindakan super goblok. Tapi harusnya yang tadi kita ambil itu ya, ini udah ada si Loki. Ah, udah aman at least. Oh, kalian bisa garrison kesini juga cuy. Ngurangin gak ya? 7 sama 7 nih, kita coba ya. 7 sama 7, kita misalnya kesini. Oh, pakai migration token cuy. Kalau pindah ke situ cuy, kita cuy. Oke. Jadi seperti itu ya. Mainnya seperti itu guys di National War. Ini kalian harus ngerti nih. Di sini kita bisa ngambil nih harusnya nih. Eh ini. Ini si 10 punya, nggak ada musuh. Ini nggak ada musuh. Mana kita coba. Oh, ini ada musuh nih kayaknya. Oh, nggak ada lu, hajar aja ya. Gue skip aja langsung, nggak bantai, nggak pakai lama. Kita ambil lagi, nggak pakai lama. Kita ambil juga di sini, nggak pakai lama. Nah, kita dispatch nih di sini nih. Sitting dan kita, nah kita dispatch. Terus ini Bay High 190-250. Ini kayaknya gue masih bisa menang sini. Kita gasku ya, kita coba ya. Gua skip aja lah biar cepet. Kalah lu bangke. Ya ucan, no. Oke-okian nih ya. Oke-okian ya di sini nih. Gue penasaran sih. Dari situ kita nanti bisa kesini. Ini musuhnya jauh nggak? 220-211. Wah ini nggak bisa cuy, terlalu kuat cuy. Terlalu kuat guys, runan. Wah ini juga kuat bener ya by the way ya. Ini sinye kosong malah tuh. Tapi ya dia blokir di sininya nih. Di blok ini di. Oh aman nih kalau gue bisa menangin ini nih. Coba ya. Semoga menang guys. Kita lihat lagi guys pertandingannya guys. Semoga menang guys. Semoga menang guys. Ayo please. Semoga trigram gue ini kenain rage nya musuh nih. Berkurang nih. Aduh 191. Kurang rage nya. Nice. Suangganya dia udah berkurang. Mantap. Burn please. Ah cakep. Langsung kurangin rage nya gak pakai lama. Mampus. Kagak bisa ultimate kan tuh lubu. Ulti. Untung ulti duluan gue ya. Dia ulti gue, dia akan bonyok sendiri. Mampus bonyok sendiri lo. Mati lo sunjanya. Aduh dikit lagi guys. Tapi gak apa-apa di ultimate. Trot mati. Aduh dikit lagi guys. Dikit lagi guys. Tapi harusnya mati. Harusnya gue menang nih. 220-246. Tinggal gue bunuh si dua ini doang ya. Oke ini udah mati. Au. Anjir stunnya cuy. Oke, reflect damage terus. Ayo Huanggai, the power of Huanggai. Dan kalau Huanggai gue mati pun bisa hidup lagi. Karena armamennya udah level 25 guys. Oke, ini belakang gue bonyok nih. Dan stun semua nih, kampret nih. Set, mati yang belakangnya, nice. Tampol. Heal, Liu Bei. Ayo heal, set. Heal, gak pakai lama. Menang guys. Menang guys. 3 gram lagi, kurangin lagi rage-nya. Gila, rage ini 3 gram nih guna parah coy. Kalian wajib. Wajib. Wajib jip. Oke menang, mantap. Oke runan kita sudah dapat ya. Kita akan coba hajar ini guys. Ini, oh ini gak bisa. Ini gue gak bisa. Yang ini ya. Kita hajar sini ya guys. Let's go. Kita hajar sini ya. Dapat sininya cuy. Set, cakep cuy. Kita dispatch lagi. Kita dispatch si Atus di sini ya. Kita dispatch lagi si siapa lagi ya. Kita dispatch ini lah ya, semoga dia bisa bertahan di sini guys. Ini si Jet, ini kita lihat 222 nggak bisa, ini nggak bisa guys, tidak bisa. Ini 220, ah berat cuy. Ini semoga nanti lah yang atas-atas lah yang ngegas ya, yang atas-atas lah yang ngegas lah. Seperti itu National War guys. Go, go, go. Oke, sip. Seperti itu. Udah mungkin segini aja ya. Karena udah kepanjangan juga, sorry. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa subscribe, lama komen. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini. Khususnya dari gua guys. Oke, guys. Thank you for watching. And see you next video. Bye-bye. Ciao.